Ditemani istrinya Siti Atiqoh, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Butet Kartarajasa di Kecamatan Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 17 Februari. Sambil bernyanyi bersama para seniman Yogyakarta, mantan gubernur Jawa Tengah itu dijamu kuliner khas berupa olahan daging kambing. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan apresiasi kepada para seniman Yogyakarta yang selama 1,5 bulan masa kampanye memberikan dukungan. Karena hampir semua yang pernah berjalan bersamanya tidak mundur, melainkan sedang bekerja untuk memastikan dan mengonfirmasi sebuah kebenaran. Dia juga menyebut masa kampanye bukan cuma kisah tentang dia dan Mahfud MD semata, melainkan juga cerita bersama-sama mengawal demokrasi agar berjalan baik. Sehingga Ganjar mengimbau para pendukungnya untuk tetap mengikuti dan mengawal proses penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Aja tadi malam, tengah malam, Ganjar WA-an sama saya, oke, nah kalau gitu lo mau ketemu ngobrol-ngobrol ya di rumahku sambil makan, mesti enak. Aku bilang, lalu saya WA beberapa teman, dia berada datang semua dari UGM dan seniman-seniman. Dan ini yang tempo hari juga sering ketemu sama Ganjar di sini. Pembicaraan lebih banyak diisi dengan senda gurau bersama para seniman Yogyakarta. Walaupun juga sebagai penyemangat bahwa perjuangan belum berakhir. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.